Jadi hari ini kita coba keliling pasar Sukasari melihat pasokan stok bahan pangan. Alhamdulillah dari beberapa kios yang kita datengin, stok beras, sayur, gula, ayam, daging, alhamdulillah masih aman ya. Jadi menjelang Ramadan ini, yang pantauan kita hari ini di pasar Sukasari, insya Allah aman terkendali. Begitu juga harga-harga bahan pangan. Nah, kemarin isu cabai agak naik, sekarang mulai bertahap, udah mulai turun ya. Yang kemarin yang jadi isu kan cabai jablay, sempat 140.000, hari ini di pasaran udah mulai di 80-90.000. Dan kita berharap juga bertahap akan turun terus dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Untuk stok pangan hingga Lebaran artinya aman ya, kayak beras? Aman. Kami sudah memonitor sebenarnya untuk beras itu semua pasar ya, baik pasar Sukasari, pasar Bogor, dan pasar-pasar lain. Untuk pasokan beras, gula, dan kebutuhan pangan lain, insya Allah aman untuk Kota Bogor. Oh, stabilitas harga ini sepertinya masih bertahan ya Pak? Nggak mengalami penurunan signifikan? Ya, jadi kalau harga itu ngikutin market ya, harga pasar tersendiri. Jadi itu harga pantauan kita, harga Bogor dan kota-kota besar lain juga hampir relatif sama ya. Jadi kalau satu kenaikan ya, disebabkan oleh misalnya pasokannya yang menurun, secara otomatis akan ada kenaikan. Nah, kita berharap juga Ramadan ini harga stabil dan masyarakat nyaman berbelanja ke pasar rakyat. Artinya kalau untuk daya jual juga sebenarnya dialami masyarakat ada penurunan juga? Iya, jadi dengan kondisi macam-macam yang kemarin ya berefek ke masyarakat dan pedagang ya. Jadi kondisi sekarang vaksin sudah mulai berjalan dan himbauan juga masyarakat untuk berbelanja kembali ke pasar rakyat. Jadi itu diikuti oleh semua pasar yang kondisi sekarang hampir 95% kondisi pasar kita sudah stabil dan normal. Kalau untuk daya beli terhadap pedagang itu mengalami penurunan, Pak? Ya karena kemarin ada beberapa barang yang kenaikan ya, akhirnya menyebabkan daya beli jadi menurun ya. Tapi harapan kami dengan beberapa komoditi juga udah mulai stabil dan menurun, sehingga daya beli dari masyarakat juga bisa naik kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.